Hai teman-teman, salam solusi. Sekarang kita akan mencoba menyablon kaos kita sendiri teman-teman ya, dengan bermodalkan setrika dan stiker sendiri. Bagaimana prosesnya? Yuk kita lanjut terus, salam solusi. Pertama-tama kita siapkan dulu setrika teman-teman ya, dan jangan lupa tataannya. Tataan bisa meja kecil atau tataan setrika teman-teman ya. Yang jelas jangan lantai, nanti kalau lantai kemungkinan akan benjel-benjel. Nah setelah itu kita siapkan gambar yang akan disablon teman-teman ya. Nah gambar ini teman-teman bisa print sendiri kalau yang punya printer, atau kalau yang tidak punya teman-teman bisa mengeprint ke tempat percetakan yang ada di sekitar rumah teman-teman. Setelah itu kita setrika dulu bagian kaos yang akan kita sablon. Ini bertujuan untuk biar kaosnya rata teman-teman ya. Nah setelah dirasa cukup, setelah itu kita menempelkan gambar sablon di area yang akan kita kasih gambar teman-teman ya. Nah di area yang ingin dikasih gambar sablon teman-teman ya. Nah seperti ini. Setelah sudah di posisi yang kita inginkan, setelah itu kita press menggunakan setrika teman-teman ya. Usahakan pressnya ditekan seperti ini teman-teman ya. Supaya apa? Tujuannya supaya gambar bisa menempel pada kaos. Ini seperti alat sablon yang ada di tuang sablon itu ya teman-teman ya, cuman kita menggunakan setrika. Nah, setelah itu kita gosok-gosok, tapi jangan sampai panas yang berlebihan teman-teman ya, soalnya nanti mikanya akan leleh karena panasnya yang tinggi. Demikian rupa kita atur panasnya supaya pas dengan baju atau kaos yang akan kita tempeli gambar sablon teman-teman ya. Nah, kita tekan dan gosok biar gambarnya nempel di kaosnya. Setelah dirasa cukup, kita diamkan atau dinginkan beberapa saat teman-teman. Nah setelah didiamkan atau dinginkan, baru kita melepas mikanya sedikit demi sedikit atau perlahan demi perlahan. Dan ketika gambar kita akan angkat masih ada gambar yang belum menempel pada kaos, teman-teman bisa ulangi lagi untuk menyetrikanya teman-teman ya. Nah sekarang kita akan mencoba mengangkat gambarnya teman-teman. Nah kita angkat perlahan sedikit demi sedikit atau perlahan demi perlahan. Apabila ada gambar yang belum menempel pada kaos, bisa kita panaskan lagi menggunakan setrika teman-teman. Nah seperti ini teman-teman ya. Biar teman-teman tidak ketinggalan video-video unik lainnya, bantu channel kita dengan subscribe, like, dan komen ya teman-teman ya. Dan jangan lupa bunyikan loncengnya. Salam solusi. Pada saat pengangkatan seperti ini harus hati-hati teman-teman, biar gambarnya yang belum lengket pada kaos atau menempel pada kaos tidak terkelupas dengan gampang ya teman-teman ya. Nah kita angkat sedikit demi sedikit karena tadi ini bagian yang paling sulit untuk diangkat. Nah oke teman-teman ya, seperti ini teman-teman ya, mudah, murah, dan gampang sekali teman-teman. Ini adalah solusi buat teman-teman yang pengen gambar favorit ada di baju favorit teman-teman sendiri. Nah maka solusinya adalah menempelkan gambar sendiri teman-teman ya. Oke teman-teman, sekian untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Bantu channel kita dengan subscribe, like, dan komen ya teman-teman ya. Dan jangan lupa bunyikan loncengnya. Salam solusi.